Kisah bermula pada suatu malam di mana terdapat seorang pemuda yang berjalan melalui sebuah lorong yang gelap. Pemuda tersebut baru saja balik dari tempat kerja dan bercadang untuk pulang ke rumah melalui jalan yang sunyi. Walaupun jalan itu agak gelap, tetapi pemuda tersebut tidak kelihatan ketakutan. Ini mungkin kerana dia sudah biasa dengan jalan tersebut. Selepas berjalan hampir 10 minit, pemuda tersebut akhirnya sampai ke apartmen. Apabila sudah sampai, dia mula berjalan ke arah pintu masuk dari belakang. Tiba-tiba, dia terdengar sesuatu bunyi yang sangat aneh. Dia berpaling dan melihat terdapat seorang nenek tua yang berada di sebelah jalan kanan, dan dia kelihatan tersenyum seorang diri. Pada masa itu, pemuda tersebut melihat ke arah dia dan dia berdiri dengan tegak. Kepalanya pula bergerak dengan secara perlahan-lahan. Keadaan di situ agak gelap, jadi pemuda tersebut tidak pasti sama ada nenek tersebut melihat ke arah dia atau tidak. Tiba-tiba, nenek itu mengeluarkan bunyi yang sangat aneh dan menakutkan. Tanpa membuang masa lagi, pemuda tersebut bergegas masuk ke dalam apartmen dan menutup pintu. Selepas itu, dia terus naik ke tingkat atas. Sesudah memasuki rumah di tingkat 10, pemuda tersebut mula berasa tidak sedap hati dan mula teringatkan nenek tua tadi. Jadi, dia bercadang untuk melihat dia dari bawah melalui tingkat. Apabila dia membuka tingkap, alangkah terkejutnya dia apabila nenek tua tadi masih berada di tempat yang sama. Dan kali ini, mukanya memandang tempat ke arah pemuda tersebut. Dia tidak pasti apa yang nenek itu mahu, tapi dia sudah rasa ketakutan dan terus menutup tingkap. Dia masuk ke dalam bilik dan mula baring di atas katil dan cuba untuk melupakan apa yang dia lihat tadi. Pemuda tersebut merasakan apa yang dia lihat tadi itu tidak penting kerana esok dia harus pergi kerja dan bangun awal pagi. Pemuda tersebut mula menutup mata dan beberapa minit kemudian dia mula terlena. Beberapa jam kemudian, dia dikejutkan oleh satu bunyi yang sangat aneh. Pemuda itu tak tahu dari mana bunyi itu datang. Badan dia terasa sangat keletihan dan cuba untuk membuka mata secara perlahan-lahan. Tiba-tiba, hai korang, jangan lupa untuk singgah ke kedai shop kami di Shopee. Ada pelbagai stiker yang kami sediakan kat situ. Desain stiker kami masih sedikit, tapi tak apa, kami akan update dari semasa ke semasa. Kalau korang cari link shop kami, korang boleh tengok dekat description atau boleh tengok saja dekat ruangan komen. Ha ha ha. Okay, bye.